Di Sukabumi, Jawa Barat, bocah berusia 5 tahun dicabuli dan dibunuh oleh dua kakak dan ibu angkatnya. Kematian bocah naas itu menguak adanya hubungan terlarang di keluarga tersebut. Jajaran Polres Sukabumi dan Polda Jawa Barat mengungkap kematian bocah berusia 5 tahun yang jenazahnya ditemukan pada 22 September di Sungai Cimandiri. Berdasarkan keterangan pelaku, sebelum dibunuh, korban dicabuli kedua kakak angkat bernama Randy Gunawan dan Rudiansa usai mandi di depan ibunya. Usai membunuh, kedua pelaku melakukan hubungan terlarang antara anak dan ibu kandung. Polisi pun menyita sejumlah barang bukti seperti pakaian yang dikenakan korban dan juga pelaku. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Wilda Topan, iNews melaporkan.